teman-teman bisa saksikan ya, dari perjuangan saya tadi pagi berangkat kondangan sampai berlumpur-lumpur. Itu pun sempat nyasar segala macam. Oke ya teman-teman, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ini kelanjutan dari berangkat kondangan tadi yang sempat nyasar-nyasar ya. Jadi ini posisi arah balik, arah pulang setelah kondangan. Namun jalurnya beda dengan yang waktu berangkat yang ketemu lumpur segala macam. Karena waktu berangkat itu salah masuk jalur. Mestinya nggak dimasukin. Malah si peganya ini kita ajakin belusukan. Belusukan ke lumpur. Jadi boleh dikatakan si peganya tadi yang tadi pagi yang sampai belusukan ke lumpur itu salah pergaulan. Salah pergaulan si peganya mah, bukan habitatnya. Itu habitatnya untuk para terabasan itu. Tapi kalau nggak sampai nyasar-nyasar kayak gitu ya nggak seru. Ini pun jalur keluar ini, arah pulang. Ini yang sana kemana ya? Ke sentral. Itu arah ke Jano, ke mana itu? Sentral itu. Kalau nggak salah. Nanti saya salah lagi. Enggak, kita pulang. Pulang yang arah ke... Halo. Ya udah. Yang saya cari itu view-nya, jalurnya itu yang menantang gitu loh. Tadi sih mau ikut jalur yang lurus, karena yang saya cari itu jalur yang bener-bener membingungkan, yang bikin saya bingung. Tapi akhirnya ada jalan keluar itu yang asik. Ya ini asik sih, tapi ya sambil terabasan di lumpur seperti kolam, sambil mikirnya sampai kemana, nggak ada habis-habisnya. Ya alhamdulillah ketemu juga jalur yang bener. Nah ini
saya lurus. Mungkin juga yang tadi, yang rombongan adik-adik tadi, mungkin dia lurus sono. Kalau enggak langsung ke sono, arah ke mana ya? Maaf Bapak. Ini. Loh, kan bisa juga tadi tembusan kan. Iya, ke sono arah ke Wali Songo apa ya? Betung Timur pokoknya. Yoi. Terima kasih Bapak. Iya silakan Mas. Oke. Oh, ini tembusan nih juga nih yang tadi. Ayo, silakan. Ini saya juga pelan-pelan sambil menjaga kestabilan kamera yang saya pakai. Silakan. Ya, silakan. Ya. Karena si kamera ini kalau saya paksain bawa motornya kenceng, jalanan yang bervariasi, kadang lubang, kadang banyak macam. Ini ke mana ya? Sok tahu saya, padahal nggak tahu. Ya kalau jalannya banyak lubang, banyak jeglogan, bikin kamera saya ngejeglak kan nggak asik tuh. Ya, namanya pemula mah seadanya, perlengkapan peralatan untuk ambil gambar video.
dulu mah saya waktu masih zaman kapan ya, zaman lupa, masih merancak remaja, memang kerjaan saya ikut kerja harian di perkebunan kelapa sawit udah berapa puluh tahun. Ini giliran masuk jalur perkebunan bukan lagi pangling, bingung, lupa. Ya, namanya zaman baheula. Buset. Anda wadidaw. Wadidaw. Pangling banget asli. Taulah. Jadi dari tadi saya cuap-cuap masalah jalur. Kalau ada yang keliru, ya mohon maaf aja teman-teman. Maklum, kelalen alias lupa. Gila. Ini kemana kita mah? Hah? Kita belum tadi yang lurus kali ya. Siapa yang mau gedung tua? Siapa yang sudi? Allah.
pondok tadi kan kita nggak ngeliatin pondok. Pondok di sebelah kiri kita tadi. Saya terkejut, langsung saya belok aja. Ini ke sono. Bingung. Tadi kita masuk ke sono arah yang Betung Timur. Pusing dia. Kalau ke sono Betung Timur. Gak tahu. Yang penting tembus mah. Ya itulah teman-teman semuanya. Kronologi. Udah waktu pagi berangkat. Ya gak pagi banget sih. Nyasar sampai diajak blusukan ini si Vega ZR-nya. Udah ayem, udah nyampe tujuan, udah kondangan, giliran pulang. Pulang pikiran kemana-mana, nyasar lagi. Udah ikutin alur. Ya ikut arahnya gimana caranya? Udah ikutin aja jalan yang limit. Apa itu limit? Iya, jalan yang dilewati kendaraan umum. Seperti kendaraan motor lah, motor ya. Kalau mobil, mobil PTP mah banyak. Mobil-mobil sawit. Udah ikutin aja. Alhamdulillah kayak tadi tembus. Ya awalnya bingung mau kemana. Permisi. Thank you.
Iya. Sampai mau ketawa saya. Dapat jalur yang benar. Blusuk. Udah benar. Yang benar-benar belok, enggak kemana arah. Ya, akhirnya ya ketemulah. Ketemu jalur utama, jalur kampung di desa maksud saya. Ini jalan desanya mulus banget ya. Adik-adik, hati-hati. Ngomong-ngomong kalau masalah nyasar tadi, waktu nyasar terakhir waktu mau pulang udah ikutin naluri wae lah, ikutin insting, yakin aja, yakin wae. Ya alhamdulillah tembus sampai ke jalan utama, jalan desa. Ya inilah akhirnya udah ayem, udah tenang di pikiran mah. Ini masih rasa lintas Sumatera ini mah, padahal ini jalur apa, jalan desa mulus banget. Salam satu hati, one heart. Iso enggak bilang bahasa Inggris pula. Walah, walah, one heart. Ya begitulah. Saya mah maunya Raksono turingnya pulangnya. Bawa blusukan sekalian ini si
Veganya ini, Vega ZR-nya. Biar asik. Ayo, berhubung udah siang, lain kali aja tak cariin lokasi jalur-jalur yang cukup nggak menantang sih. Kalau menantang banget sih nggak siap sih. Yang penting agak beda lah dengan yang biasa-biasanya. Permisi semuanya, Bapak Ibu. Permisi. Saya juga pulang dari kondangan, Bapak Ibu. Tapi di tempat yang lain, di ujung sana. Ya. Ya, kalau saya mah ya tadi pinginnya mah masuk jalur-jalur yang tanah merah ya. Dalam arti bukan jalur aspal ataupun jalur beton. Jadi biar ada perbedaan sedikit. Ya, silakan Bapak. Bapaknya muatan berat, silakan. Setelah kita melalui jalur desa, sekarang giliran masuk lintas Sumatera, Palembang, Jambi. Oke, posisi aman, saya masuk. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini saya sudah di jalur lintas Sumatera, tepatnya jalur Palembang Jambi. Teman-teman bisa saksikan ya, dari perjuangan saya tadi pagi berangkat kondangan. Sampai berlumpur-lumpur. Itu pun sempat nyasar segala macam. Itu pun waktu pulang dari kondangan udah ketemu jalur yang bener. Kadang pikirannya gak bener mah. Sampai-sampai masuk lagi jalur yang ini yang gak saya kenal. Tapi akhirnya karena feeling bahwa kita bisa menemukan jalur utama desa, akhirnya tembus juga. Dan ini jalur lintas Sumatera, Palembang Jambi. Ya, okelah teman-teman semuanya, tanpa terkecuali saya ucapkan terima kasih telah nonton video saya dari awal hingga akhir video ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, ya harus bermanfaat. Iya dong. Ingat perjuangan saya yang akhirnya sampai juga tujuan pulang ke rumah.
Terima kasih untuk semuanya. Mampir Motovlog mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.